Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kali ini saya mendapati paket dari wilayah Pontianak. Dan ini kita akan buka terlebih dahulu. Nanti kita akan mengetahui apa isi paket dari Pontianak ini. Nah, ini sudah saya buka. Nanti kita akan coba lihat nih plastik bubble-nya. Nah, sedikit lagi, oke. Teman-teman, ini adalah satu kamera, yaitu Yashica MF2 Super. Wow, ini dia cantik sekali. Dan kamera ini mempunyai kendala, jadi lampu flashnya ini tidak bisa terbuka secara full. Di dalamnya ini banyak sekali yang bunyi kelontang-kelontang, rasanya ini ada yang patah atau gimana. Saya tidak tahu, nanti kita akan buka terlebih dahulu semuanya. Oke, teman-teman, karena ini urusan listrik untuk kamera ini, jadi harus sesegera mungkin melakukan eksekusi, karena dikhawatirkan nanti bila mana ada yang patah atau ada yang jatuh dari part di dalamnya akan mengakibatkan koslet. Jadi karena di dalamnya ada strum, maka yang patahan atau itu yang copot nanti mengenai motherboard, nah itu akan berakibat fatal, dan itu bisa mengakibatkan lampu flashnya itu akan mati. Oke, teman-teman Nusantara, sebelum kita eksekusi lebih jauh dan mencari tahu untuk Yashica MF2 Super ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, nah jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial yang lebih seru dan lebih menginspirasi rekan-rekan Nusantara semua. Oke, teman-teman dan sahabatku yang ada di kota Pontianak, ini kameranya kita eksekusi, jangan kemana-mana, ikuti terus, check it out. Oke, teman-teman Nusantara, dan ini sudah kita buka dan kita melihat satu keanehan nih. Ini ada per yang sekian lama saya buka untuk kamera Yashica MF2 ini, saya tidak pernah menjumpai ini. Ini ada per di sebelah sini. Nah, ini kita akan coba buka dulu. Nanti kita akan tahu ini per dari mana dan bagian mana yang patah atau yang terlepas sehingga pernya ini ada di sini. Karena ini nggak ada fungsinya ada di sini. Berarti ini ada bagian yang patah atau yang terlepas. Nah, ini coba kita lihat terlebih dahulu sebentar. Nah ini dia. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini dia pernya. Nah, ini cukup besar ya. Jadi kalau kena motherboard, ini nanti motherboardnya bisa meledak dan mengakibatkan flashnya tidak bisa diperbaiki lagi kecuali ganti motherboardnya. Dan itu sangat sulit untuk mendapatkan. Nah, ini dia pegangan si per tadi nih, yang kelontang-kelontang di dalam itu sudah ketemu. Oke, nanti kita akan rapikan semua.
dan kita akan bikin pegangan baru, dan plastik itu sudah tidak dipakai lagi, dipinggirkan. Kita akan buat yang baru untuk penariknya. Nanti kita akan cari di mana si per itu berada dan tarikannya di mana. Oke, teman-teman Nusantara, sembari kita melanjutkan YSKM F2 ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi saya, ingin tanya-tanya mengenai reparasi, apa saja yang bisa direparasi, terus prosedurnya seperti apa, lokasi di mana, dan biayanya berapa, nanti rekan-rekan bisa menghubungi saya. Nah, ini sudah saya cantumkan nomor WhatsApp, yang dimana nanti rekan-rekan Nusantara bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Di sini kami menerima jasa repair, perbaikan semua jenis kamera manual dan digital. Untuk kamera manual sendiri itu ada point shoot, ring finder, SRL dan TRL. Nah, salah satunya ini dikirim dari kota Pontianak. Nah, seperti itu. Jadi nanti semua kameranya, jenis dan kerusakan, kita akan bantu untuk memperbaikinya. Dan untuk kamera digital itu ada DSLR dan mirrorless. Jadi berbagai macam tipe, merek dan kerusakan, nanti kita akan bantu cari spare part atau memperbaikinya. Dan juga untuk kamera DSLR dan mirrorless, biasanya kerusakannya itu tidak baca memori, LCD-nya ngeblank, mati total, mekanik shutternya error dan error 01. Dan untuk lensanya, lensa autofocus biasanya itu hanya cleaning, autofocusnya mati atau diaframanya tidak berfungsi dengan normal. Udah, itu aja sih yang banyak kejadian-kejadian pada umumnya. Nanti kita akan coba bantu. Oke, teman-teman. Dan untuk area wilayah Jakarta dan sekitarnya, nah, nanti bisa langsung mampir ke lokasi saya. Tepatnya di Jalan Saman Hudi Raya, Gedung Harko Pasar Baru, lantai 3, depan eskalator arah jam 11. Nanti bisa chatting-chatting sama saya dan kita janjian. Dan untuk area di luar Jakarta, nah, gak usah bersedih hati, karena nanti alamatnya kita akan kirim melalui WhatsApp. Nah, seperti itu. Jadi untuk jelasnya kameranya apa, kerusakannya apa, nah, nanti kita bahas semua di WhatsApp. Nah, prosedurnya seperti apa. Oke, teman-teman. Dan untuk kamera Yashica MF2 ini sudah kita bikin kedudukan yang baru. Dan setelah itu penempatan pernya juga saya sudah tempatkan tepatnya lagi. Jadi sudah cukup presisi. Dan ini teman-teman sudah bisa melihat, dia lebih jauh tendangannya sampai switch on. Nah, kalau yang tadi itu nggak bisa sampai switch on karena dia nyangkut dengan ada beberapa part di dalamnya yang patah. Oke, teman-teman, ini saya akan rapikan terlebih dahulu, nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Oke, teman-teman, ada satu himbauan untuk teman-teman semua Nusantara. Untuk kamera point shoot yang ada lampu flashnya, nah, jadi alangkah baiknya jangan dibuka sendiri. Nah, karena ada lampu flash, yang dimana lampu flashnya ini mengandung strum yang cukup tinggi. Nah, jadi kalau raket tepokan nyamuk itu, ini 10 kali lipat lebih kencang daripada tepokan nyamuk yang elektrik. Nah, jadi nanti kalau teman-teman tangannya terkena, ini bisa jadi daging sate melepuhnya. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak menganjurkan untuk mengikuti tutorial saya. Nah, ini cuma sebagai apa, pembelajaran aja dan inspirasi baru. Nah, seperti ini dalamnya, tapi tidak untuk ikut-ikutan karena nanti takutnya teman-teman nanti kena strum. Jadi lebih baik diserahkan saja ke tenaga ahlinya saja. Jadi tenaga ahlinya bisa menetralisir strumnya. Jadi nanti dia pegang-pegang apanya, perbaiki apanya, itu dia sudah aman karena sudah mengerti gimana cara menetralisir atau
yang menjinakkan strum yang sudah ada di dalam kamera. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan switch on off untuk Yashica MF2 ini. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi baru. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.